warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawar Pasawa. Halo guys semuanya, apa kabar? Jadi hari ini aku mau berbowo. Jadi sebelumnya mendoakan dulu untuk Mas Bayu selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah dan cepat dikai momongan. Amin. Terus bawa doa terbaik untuk Mas Bayu dan langgeng sama Mbak Korin. Lu siapa? Lo aku kita mau penting kok. Tahu penting bos. Lah kan diundangnya. Ngeri. Muhammad Fadli Dio Pratama. Lah diundang iki. Ngeri. Jadi hari ini kita akan mengikuti Bapak Utoyo dan Ibu Dewi mau kemana, jadi kita enggak tahu. Jadi hari ini berlima mau aslinya pengen coba Indah, Mbak Intan, kabeh melok tapi ternyata Mbak Indah ada urusan anu seputar jeting ini budi sebaji itu. Semoga nanti selesai no semua bendang beres terus bes ayam mati nih. Jadi kita jualnya sampai kemana nggak tahu guys. Enggak apa aslinya sudah di CDI mungkin apa biye nah kau mesti jadi Bapak Utoyo mengikuti arah angin. Anginnya ngalor ya ngalor, ngetan ngulon. Padahal gak roh atau ngalor ngitung ngetan ngulon. Tenan, mereka mengikuti aspal ngono ae. Mengikuti aspal tekan dinding. Oke. Jadi enggak bisa serai-seraiane kalian nonton aja sampai di skip. Sembari menunggu melihat-lihat yo kuwi. Kene Brion ayo ni wayo. Menunggu pemirsa. Kok bagi kondisinya kok bakalan di syuting lagi. Jadi nih mari kita berayun-ayun dulu dan melihat betapa enaknya ayun-ayun ini. Mbok aja lo ayun-ayun, Mbok. Wes tuh gue. Sing gini kok, sing wasi ini kok. Tapi wasi belum tentu kokoh juga, biasanya kan karaten. Wasi. Itu lho. Penak ibu penakan, enggak usah. Jadi rek wi ngarep pemain ke islurutan. Iya. Ono si sangkabe. Mantap. Taman kanak-kanak. Kok ning arep TK iku? Ya wis saya dadi TK wisan iki omahe kok ruwet di pemirsa yo. Wis nunggu dulu guys. Pas durasi sak menit. Nah, tadi kita sudah sampai mana? Cing. Yaitu kita ada di Pizza Hut. Jadi ini hari ini Om Utoyo, wah enggak berak. Om Utoyo dengan Bu Dewi beli Pizza Hut yang sewere 1 meter, guys. Jadi ini gue bakal dibagi karo keluarganya Mbak Dami, kalau keluarganya Barongan, gue bakal dindung roto kabeh. Seperti itu gue bakal dimakan bareng-bareng. Jadi ini bakal seru loh. Jadi kumpul terus apa mau makan bareng-bareng seperti itu pemirsa ya. Tapi kenapa lah? Gede itu sawah tiang-tiang. Meski ini sebenarnya terpakan soal sekius los pokoknya. Semangat membuat konten, semangat membuat berkarya pokoknya los doi. Iki engko ya iku guys, kene ape golek apa nggo makan apa soalnya di lesu jarene. Dene pengen mie ayam kok di sepanjang pulang kok kene bakalan makan mie ayam kok ya bakal syuting juga. Iki pizzane di take away soalnya berarti ini masih menunggu pizza hatnya jadi. Oke. Iki adalah bian lorong sing kene hubungan yeah. Pas ning gone Hotel Aston. Bian iku kan tau jek Mbak Indah nginep ning gone Hotel Aston. Lah terus mari ngono kae kan kene kan pulang. Oh, kene iki keluar kok hotel apa golek maem. Terus mari ngono wis hujan deras dan deras mari ngono dalane iki kene iki bingung di lorong iki. Makane hujan deras banget. Udan yo, udan. Walah. Udan guys, terus mari ngono kayak hubung-hubungan ning lorong iki pokoke. Ngene hubung-hubungan gak guru-guru golek lorong, guru-guru golek Indomaret. Oh iya gue Indomaret sik soalnya pengen golek jajan. Soalnya kan kene kan urang kan ning hotel. Jadi ini kan membutuhkan jajan ngono kan. Terus mari ngono wis bar kok Indomaret
pas pemulai gue malah hubungan pemindo. Kurang petok Indomaret pas hubungan kipas. Hubungan yang lorong gue lagi petok Indomaret lagi menggok mampir lagi hubungan nih. Lagi hubungan nih. Tapi enak setengah jam gak sih gini? Sawi ya. Sawi masang gue. Gue salah sih pemikirannya gini. Lorong itu dilihat no. Sopo jadi. Lorong itu tutupan setan gue sih. Jadi sih pemikirannya pemikiran horror guys. Jadi ini parnoan hasil lagi. Kayak kelucu. Lihatlah mereka. Akur kan? Akur. Akur kan? Akur. Wis kan wis apa? Wis. Jadi terus mari ngono wis dibawa pulang bakal tak syuting lagi dan mungkin gua kini ya bakalan apa jenenge tak syuting nek pas aku lagi menemukan jajan apa nanti di ning pinggiran ngono ya guys ya. Dadah. Dadah. Ayo ayo ayo. Wes yo, Samira yo. 1 meter guys. Ayo Rono. Mari kita bawa pulang. Yo delokno sik rene yo. Nggo thumbnail. Nah. Ya wes. Wes salah. Oh, kene. Yo lek sane wis sahate. Kene. Nah wes, menang ae ngono. 1 2 Ikan ada tuh ngeno, tuh ngeno. Nah, ciro. Nah, wes. Ayo, kita pulang guys. Mari kita pulang. Tiga guri aja, tiga guri. Maju dulu, Bapak Utoyo. Bi. Parkir khusus. Tamu Pizza Hut. Wah, lah guys lo. Satu panas-panas. Oh, panas guys. Saya nyidam iki lo asine. Bapak, ibu nyidam. Nyidam apa, Bu? Masuk. Nang isa. Wis, udah nase. Cara memasukkan pizza ke dalam mobil. Tiga isi bel, ben aman. Tiga ya apa kui? Bental. Agar tertidur pulas. Pizzanya agar tertidur pulas. Bayani mana ya waket man wayo? Ayo anda munga yo. Iso gak ditutup? Yes, ayo kita pulang. Mari kita pulang. Belum kita pulang, wajib banget mampir dulu. Nanti kita mampirin nih gue bakso dan mie ayam. Oh, sudir, sebelum kita pulang, dia jaluk mie ayam, mang mie bakso. Dan ini tapi lagi pada mie ayam bakso. Kok ada bakso? Stok. Di sini adalah di sebelah. Pinggir gawan, guys, kau. Ada gawan. Ada mie ayam bakso. Nah, di sinilah tempatnya, oke? Okay? Ini masuk wilayah Jenggoro. Ini wilayah masuk Jenggoro, guys. Pinggir jalan pas warung biru. Jadi buat kalian si warga Jenggoro yang tahu mie bakso yang ini wajib banget komen nih gue di kolom komentar, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut lagi nih bakso nih, wis datang. Baksonya sudah datang. Bagaimana wah baksonya wah? Wah baksonya sungguh-sungguh jumbo guys. Murih guys, baksonya jumbo banget. Terus gimana kayaknya baksonya semua mie ayam bakso. Dan mie ayam terus dapat bakso banget. Ini baksonya jumbo banget. Ini kafe Santa Dewi Omot kafe baksonya sama. Mie ayam bakso jumbo. Ini punya aku guys. Jangan lupa kalian pokoknya yang wis tau kesini wajib banget langsung ngening kolom komentar dan menulis hadir saya sama ini, oke? Okay? Karena aku juga pertama kali ini bakalan review jujur apakah ya seperti apa baksonya rasanya ya pemirsa. Oke, okay, bakal kayak gini. Oke, okay, mari kita review. Wah. Wes go. Kene wae lo. Aku pinjam itu dong. Pinjam apa nek ani? Mangkok mana enggak ada. Ada kok ini. Kalian ini wow, ini kota.
Jojo. Enak kok. Enak. Enak. Enak sih. Mantap. Ayamnya. Ayamnya juga gak boleh. Mantap, guys, dadah. Sudah sampai rumah, guys. Ayo kita unboxing. Ayo keni. Jang keni. Granat. Iku bisa namanya keni. Ya buka lah. Ya tio. Granat yo. Granit. Loh, aku sen tunggu kok. Enggak. Enggak. Granat kok. Cepetan buka cepetan. Keke. Wah. Pertama kali makan pizza. 1 meter, guys. Lho iki. Iki sausé ana sing ijo. Ana sing saus iki, ana sing iki. Nek tante, nek. Ayo Yi, ini Yi. Pizza Yi. Oleh dipakai nih Yi? Oleh lah. Oke, kita akan review. Nah, kita taruh di sini. Ini aku penasaran nih. Kue sing apa ya iku yo? Iki enggak tahu apa ini. Enggak tahu apa. Cek tak cuci tangan. Amin. Kenapa? Makanan wong londo, Mbak. Kenapa? Makanan wong londo iki jere iki. Mbak Intan ndang ambil apa ambil? Ndang ambil sing ndi? Kayak dia. Kayak dia iku ada jamure, apa sih tengah-tengah iku? Apa sing pinggir? Apa sing ndi? Sing iki. Sapa pengen sing iku? Ndang, jangan lupa bismillah. Kare ambil iku, tinggal ambil tok. Nah, wes. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Manis. Rasane piye? Ampun dere jeng iku. Tuku ning ndi Mbak Kim nang Pak? Beli di Bojonegoro. Enak enten e? Enggak. Ndak iki, ambil iki. Macam-macam iki. Sing ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayi, diripiu iki. Iku jamur iki. Jamur iki. Nggih. Wah, iki sak tuwae sak ngene ra tau roh jenenge Pak Ngati. Iki namane pit. Zu. Pizza internet. Internet nek ape mbek saose iku gak apa-apa ndang dicocol-cocol. Mbak. Iya, Mbak. Kilo ayo. Enak saose jene. Ikut ikut sapa Mbak? Jangan melihat buat Mbak Dami. Ini nganu mana? Ini mana? Ini baik. Ini ayo. Ini pakai saus itu. Gak pedesan. Iki lho pakai saus yang putih enak manis. Ndang. Dicocol-cocol. Itu wae. Enak wah. Enak mantap banget ya. Aku sih kok makan pizza tenan. Sekali makan pizza 1 meter. Heeh. Eh, terakhir ini 1 meter. Kak
Kak, terakhir nih minta mohon ya sih. Kue yang gue drama kumbara. Oh iya iya iya. Apa itu? Aku makan pizza drama sih. Drama apa nih? Nenek. Yo mau makan mau. Lah aku kan turu ya ceritane. Gak, tapi tren nek di yuk kakean drama ya, coy. Sing ndi? Langsung pokok. Langsung mbok gas sing ndi sekarep. Ana sing nek jamure, nek sing enek sing keju. Kayak ote-ote ngono ya, maksudnya sayur-sayuran ngono. Untuk pedes ya? Pedes sing ndi? Mungkin enak cabene mungkin apa piye karo apa sing tengah-tengah. Iki saus iki enggak pedes kok. Enggak, coba ndang Mbak Intan pakai saus yang mana? Saus itu. Nah, wes. Apa sih? Apa sih putih itu enak ya anjir dio. Enak. Popo enggak? Iya, popo nanti ndang, bendang. Kayak itu ya, ini apa ya? Kok rindi. Masuk asin. Iya, Mbok, rasanya Mbok. Enak. Sausnya dijajali kabeh, Mbok. Ana sing ijo, ana sing abang, ana sing putih dijajali kabeh. Ben roh rasane. Mayones. Iki mangan. Iki ayo nang tuku anyar iki. Kegeden. Apa neh kuwi bayi jebok kata, "Ih, gak iso." Ya ben kebon bling-bling sesuk. Iki ki aku kegeden. Ya bener iki. Bener bener bener. Bayi ape mek apa neh kebon bling-bling? Bayi ni meneh. Betul itu kok ora rasa iki. Ya Allah, numpak apa? Mbak. Aku mbok tarik. Rasanya apa? Mengurus warna laskar. Rasanya apa? Nek ono kan nek elektronik. Apa karaokean? Lho karaoke ne pendopo ya. Tuwi lakono wong nom-nom ape-ape. Kono kan wong tuwi-tuwi wong. Wah, iki. Mbak Yani guys, Mbak Yani ape karaokean ning kebun blimbing. Yes guys, gue bakal lanjut lagi dah. Oke guys, vlognya sepeda hari sampe anu sam ngupload sampe rako bergeru-geru yo. Emang mbak ada apa? Yo kak ya, sih kena jalan-jalan nih gue nih. Gak jalan-jalan sih. Lebih tepatnya kayak lo pas beli pizza gitu lo. Jadi yes guys, gitu dulu vlognya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus terima kasih juga yang selalu komen semangat, pawa, semangat guys. Ini bakalan semangat membuat konten. Kayak Mbak Intan nangis guys, guru-gurunya apa Bu Indi ini lihat konten. Lihat kontennya ibu berangkat manasik lho. Makan iki aku biasa wae lagi bermuleh nganterno budhe manasik seperti itu guys. Jadi di barno sik urusane kabeh engko lagi iso lewale apa lihat seperti itu. Jadi doakan juga semoga Bu Yuni lancar sampai hari bisa berangkat, pulangnya juga selamat pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya mendoakan baik-baik untuk keluarga barengan semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan maaf jika ada salah kata atau tindakan atau perilaku yang tidak berkenan hadirnya pemirsa semuanya. Doa terbaik untuk kalian semuanya guys. I love you. Pokoknya kini gak bisa mengucapkan piye-piye ya wayo. Pokoknya sampai di titik ini kita hanya bisa mengucapkan Terima kasih. Yes guys, gitu dulu dari Pawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.